بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita kesihatan, kurniaan, kerahmatan dan ketenangan dalam kehidupan kita pada hari ini. InsyaAllah, seperti biasa kita bertemu lagi dalam rancangan My Quran Time, yang mana pada episod kali ini kita akan membicarakan ulang kaji, sesi ulang kaji terhadap halaman yang telah kita lalui daripada halaman 554 sehinggalah kepada halaman 559. Dan seperti biasa, sebelum kita memulakan pengajian kita, mari sama-sama kita bacakan doa ringkas. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan merahmati kita insya-Allah. Dan seperti biasa, saya tidak keseorangan hari ini. Bersama dengan saya qari yang tidak asing lagi, iaitu Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kuning. Sihat Ustaz? Kuning ini. Kuning hari ini, masya-Allah. Hari ini dia orang bagi kuning. Proses. Alhamdulillah sihat. Dan tidak lupa juga, hari ini kita ada seorang tetamu yang sangat istimewa, yang saya selalu kagum dengan orang-orang yang mempelajari ataupun mendalami Islam ini tidak seperti kita. Kadang-kadang kita ni mungkin dah lain-lain Islam, katakan begitu. Bersama dengan kita Ustaz Abdul Ghani Krishnamurti. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Saya panggil Ustaz boleh? Ustaz pun boleh, baik panggil saya brother. Okey, brother. Kalau gelaran brother. Kalau brother Abdul Ghani berkehendakkan panggil brother pun tak jadi masalah. Boleh kita panggil dua-dua gila-gila nanti. Kalau tuan-puan, ibu ayah nak mungkin kita boleh sedikit berkenalan dengan Ustaz Abdul Ghani ini, iaitu ataupun brother Abdul Ghani. Beliau memeluk Islam pada tahun 2013, iaitu sekitar 9 tahun sudah bersama dengan Islam. Dan beliau adalah seorang timbalan pengerusi Perkem Serendah, yang mana juga AJK Biro Dakwah Perkem Selangor, dan juga guru pembimbing Asnaf Mu'allaf. Masya Allah, ini peranan yang sangat luar biasa kerana mendidik manusia tentang ajaran Islam dan juga Al-Quran. Baik, sebelum kita berbincang dengan lebih lanjut bersama dengan tetamu istimewa kita pada hari ini, sebelum tu mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat-ayat ulang kaji kita. Kali ini kita memilih ayat yang ke-9 daripada surah tu Al-Jumu'ah, untuk sebelum kita berbincang ataupun bertadabur bersama dengan tetamu kita pada hari ini insya-Allah. Silakan Ustaz Tarmizi akan membimbing bacaan kita. Terima kasih Al-Fadil Prof Dr. Ahmad Sanusi daripada USIM, Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah, guru kita yang membimbing kita, subhanallah. Juga tetamu kita yang berkunjung ke teratak My Quran Time hari ini, Al-Fadil Ustaz Abdul Ghani Krishnamurti. Ya, betul. Apa khabar, Masyarakat? Ya? Baik, Alhamdulillah. Masya Allah. First time jumpa, ya? InsyaAllah. Terima kasih kerana berkunjung ke My Quran Time. Terima kasih kerana menjemput. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Tak lupa pada ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, ayah, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita berada di hari ulang kaji ini. Saya kira ibu-ibu, ayah-ayah pasti hari ini syarat dengan jemputan jamu, makan gula, ada belaka hari ini, subhanallah. Tapi mungkin di saat ini kita singgah sekejap ke
FB TV Al-Hijrah ataupun dapat melihat siaran di rumah. Alhamdulillah kita mengikuti seketika ulang kaji kita. Kita nak baca permulaan ini, iaitulah surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-9. Kita nak baca sama-sama, kita gemakan seketika, kita keluarkan suara kita. Allah Ta'ala kurniakan suara kita, kita keluarkan seketika, kita ikut sama-sama insyaAllah dah. Ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah idza nudiya lis-salati فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-9, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan salat Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah. Jadi kalau kita ada sedikit tadabur sedikit pada ayat ini, tuan-puan, kita perhatikan bagaimana orang beriman itu apabila diserukan azan kepada mereka, mengingatkan mereka kepada Allah, menyentak hati mereka sehingga mereka diminta untuk mengingati Allah. Jadi kalau saya boleh tanya sedikit kepada brother ataupun Ustaz Abdul Ghani, kalau kita tengok di sini bagaimana Allah Ta'ala kata bila diserukan azan, sebab kadang-kadang ada dalam kalangan para mu'allaf ni yang saya dengar, dia memeluk Islam kerana dengar azan ataupun dia dengar Al-Quran. Jadi pengalaman Brother Abdul Ghani sendiri, macam mana pengalaman pertama memeluk Islam tu? Apa perkongsian yang boleh dikongsi sikit? Alhamdulillah, kalau nak disebut tentang pengalaman ni, kalau nak sebut tentang pengalaman ni, rasa panjang lebar, nak boleh buat satu buku dah. InsyaAllah, mungkin ke depan-kepan lah. Tapi untuk kongsian kali ni, saya rasa kalau nak kata pengalaman sebelum memeluk, ni soalan ni ketika memeluk Islam kan. Jadi bila kata ketika memeluk Islam, saya rasa ada dua fasa di situ, dua skop yang boleh dipecahkan. Skop pertama sebelum memeluk agama Islam, dan keduanya selepas memeluk agama Islam. Jadi bila kata fasa-fasa ini, saya rasakan boleh kata fasa pertama menentang, fasa kedua ragu, fasa ketiga pencarian, fasa keempat istiqomah. Ini daripada pengalaman yang saya lalui sendirilah. Bila kata menentang ni macam mana? Sebelum memeluk agama Islam, saya ni kalau kata Islam ya, sorry lah bro, kan? Maaf lah, engkau, aku-akulah. Jangan ceritalah pasal agama engkau dengan aku, kan? I'm steady, kan? Itulah tanggapan saya dan itulah yang saya believe, kan? Yang saya dibesarkan dengan keadaan macam tu. Bila kata Islam ni memang saya menentang habis-habisan, dan ialah kita faham tanggapan-tanggapan misconception yang ada di luar sana menambahkan kekebalan diri kami untuk menyakiti bahawasanya agama Islam ni memang tak betul lah. Bermula daripada menentang, kemudian ragu-ragu ni bila sampai, bila kata kata ragu-ragu ni, dia dalam dua dunia. Kan? Maksudnya ragu-ragu ni tiba bila dalam keadaan dia dah dapat sesuatu, tapi dia masih lagi fikir betul ke tak betul ke tak betul, kan? Maksudnya bila kata fasa kedua ni, bila saya dah mula dah ditarbiah tentang Islam, mula diberitahu tentang Islam. Dulu tuan-tuan dan puan-puan dan Ustaz Sanusi dan juga Tirmizi, dulu saya awalnya lama-lama dulu macam-macam lah saya dulu, dan kemudian saya stop semua benda-benda yang tak baik, okay, dan kemudian saya buat teksi. Dan qadar Allah, sebenarnya Allah jadikan begitu
Untuk apa? Untuk saya dapat Islam sebenarnya. Saya dapat Islam melalui seorang pelanggan teksi saya. Masya-Allah. Ha, itulah dalam fasa kedua tu bila saya di 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 dikonfront oleh pelanggan saya, dia selalu cerita tentang Islam. Dan awal-awalnya dia tak adalah cerita tentang Islam. Dia menggunakan metode usul lebih tanya kepada agama saya tu. Dan bila keadaan macam tu, saya rasa ini prospek yang bagus ni, boleh kita dakwah masuk masa agama saya ni kan. Dan lama-lama dia merungkak, dan kemudian daripada kaedah usul yang macam tu, dia mulalah bagi risalah-risalah tentang Islam dan sebagainya. Dan macam-macam lah dia bagi risalah dan buku-buku dan sebagainya. Saya awal-awalnya, sorry lah, aku ambil, aku simpan je lah. Pelanggan ni pelanggan yang sangat bagus. Dari segi akhlak dia, dari segi tingkah laku dia, saya tengok bagus sangat. Dan saya rasa dia seorang yang sangat berbeza daripada orang-orang yang kebanyakan saya jumpa orang Islam. Dan atas lagi satu sebab, dia ni customer yang sangat bagus. Trip tak jauh, tapi tips banyak. Selalu pergi trip airport dan sebagainya. Dan atas sebab nak jaga hati dia, saya pun ambil lah dan simpan lama bukit kat rumah saya. Awal bukit. Tapi tak pernah nak sentuh. Tapi bila lama-lama, dan ini dalam fasa keraguan lagi, dan bila saya tergerak lama, saya simpan, aslas tergerak juga hati nak membaca benda-benda ini. Baca, dan mulalah wujud keraguan. Nah, di situlah cakap, bila dah tahu satu benda tu, antara ada dua perkara, betul ke tak betul. Masa tu wujud keraguan, betul ke kan? Aku punya, aku rasa betul. Tapi bila aku baca benda-benda ni, ada kebenaran di situ kan? Nah, waktu tu fasa kedua keraguan. Dan akhirnya, selepas saya sampai di hujung fasa keraguan itu, saya rasa perlu ada satu pencarian yang konsisten supaya saya boleh clear saya punya keraguan. Dan di situlah fasa ketiga, pencarian. Dan ketika pencarian tu, tuan-tuan dan puan-puan dan Ustaz, Ustaz Sanusi dan Ustaz Tirmizi, pencarian saya dah bermula sebelum saya mengucap dua kalimah syahadah. Dan orang yang konfront saya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, yang konfront saya ni, saya nak memperjelaskan bahawa kebaikan seseorang itu membawa kepada seorang, menyampaikan Islam kepada seseorang itu besar. Tak kisahlah dia seorang ustaz, orang biasa-biasa, dan cuma kepentingan untuk menyampaikannya satu benda yang penting. Semua orang ada bahagiannya, dan yang menyampaikan Islam pada saya ketika itu, pelanggan teksi saya ialah Said Nur Isham, Tuan Padang. Ingin saya nak membesarkan kebaikan yang beliau lakukan pada diri saya lah. Bukan nak menunjukkan, cuma nak memperbesarkan antara benda yang beliau lakukan sebagai seorang Muslim dan seorang yang bertanggungjawab untuk menyampaikan syiar agama. Dan daripada situ, saya kata dengan dia, boleh saya belajar dulu tak? Dia kata, apa, belajar, dan paling penting sunat, jangan peduli. Dia cakap, pelan-pelan, tak apa, dia belajar dulu. Dan dia sendiri yang mengujuk satu keadaan, bro, dia kata dengan saya, diceritakan saya dengan saya juga kisah seorang yang pembunuh. Dia kata nak bertaubat, dia pergi jumpa seorang tu. Dia kata kau tak boleh taubat, dia bunuh lah orang tu. Dia jumpa seorang lagi, dia kata kau nak bertaubat, kau kena hijrah. Dan begitu juga saya, dia beritahu saya, okey, saya datang satu tempat, dia pergi duduk sana, stage tu surau dalam 50 kaki saja. You boleh belajar, you tak payah masuk Islam apa lagi. Saya fikir macam mana nak tinggal rumah ni apa semua. Dan akhirnya saya ambil keputusan, saya rasa nak mencari. Kalau tak ada pencarian, tak ada apa-apa yang akan dapat. Saya, atas sebab tu saya mencari. Saya pergi, dan saya tinggal situ. Saya mula solat lima waktu. Pada mulanya memang bekerja. Jadi subuh saya solat, dan lepas solat tu dia ada kelas pengajian. Dalam pukul 8 pagi sampai 10 pagi. Jadi saya pergi kelas. Tak Islam? Belum Islam. Maksudnya saya nak belajar dulu fiqah, tauhid, biasa yang bab-bab berkajian mengaji semua kan. Dan ustaz yang mengajar tu pun dia mengajar fiqah, tauhid, mengaji. Saya ikut-ikut dulu lah. Dan dari situ lepas habis pukul 10 tu, saya bawa lah teksi. Mandi teksi dan sebagainya semalam malam. Dan selepas itu, saya ada konflik. Lepas tu saya faham, baru faham dan mengerti apa itu Islam dan sebagainya. Lepas pencarian tu saya rasa, di hujung pencarian tu saya perlu ada satu benda yang kata full stop. Saya tidak boleh hidup dalam dua dunia. Dan apa-apa yang kita nak capai dalam kehidupan ni, kita kena ada satu usaha yang sekuat-kuatnya ke arah tu. Dan saya fikir dengan keadaan saya yang tak mengiktiraf diri saya sebagai Islam,
Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada awal 2 tahun ni, peringkat yang pertama tu, saya mengucap kalimah sendiri. Saya mengucap kalimah syahadah, asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan saya cakap dengan Ustaz Syed Nur Hisham, Ustaz, saya dah Islam dah. Saya kata, bila kamu pergi berjawab ke Islam? Saya mengucap sendiri, oh baguslah, kamu dah ada hubungan dengan Allah. Jadi saya beranggapan begitulah awal-awalnya. Dan banyak konflik-konflik, Allah hantar hujan. Allah hantar hujan dan berbagai-bagai. Sebabnya hujan tu untuk apa? Bukan untuk menyakitkan saya. Untuk saya membuat satu keputusan. Tidak guna kau hidup di dua alam. Dan kau punya, dipunyai oleh Tuhan punya satu alam yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang hujan ni. Dan akhirnya 5 hari bulan 8 2013, saya mengambil satu keputusan yang muktamad untuk menggelarkan diri saya secara official lah sebagai seorang Muslim di Pejabat Agama Islam Shah Alam. Dan kemudian pasal keempat ialah pasal untuk istiqamah. Ini paling penting. Ramai kita tengok yang memeluk agama Islam, awal-awalnya sangat sangat teruja mencari Islam, kemudian apa yang jadi, tidak ada satu backing system untuk membantu mereka ataupun pada diri mereka sendiri untuk mereka istiqamah. Bagi saya, apa yang saya nampak, persekitaran itu memainkan peranan. Orang-orang yang terdekat, betul, mereka juga sebagai backup system pada para mu'alaf ni, untuk membantu mereka, untuk membimbing mereka, untuk mengajar mereka, mendidik mereka. Yalah, yang masuk Islam ni dunia baru, semua benda baru, tak tahu macam mana, ke mana nak tuju, nak cari ilmu apa semua. Jadi kita sebagai saudara-saudara mereka perlu membantu mereka untuk bagi satu mereka satu jalan yang konsisten. Macam mana nak? Okey, kamu nak belajar, saya dah hantar sini belajar. Ini penerangan yang sangat penting, bukan saja di pada diri mu'alaf, bahkan pada orang-orang yang di sekitar. Pada diri mu'alaf itu sendiri pun kena ada satu kekuatan. Untuk istiqomah lah, maksudnya bila dah dapat stop di sini, untuk di sini kita nak pergi belajar, kena istiqomah pergi belajar, kena istiqomah solat. Yalah, pada awal-awalnya lah kita goyang-goyang juga, macam mana nak solat 5 waktu. Dulu tak ada pun 5 waktu. Dulu tak ada pun nak bangun subuh. Dulu tak ada pun nak waktu 5 waktu dengan solat. Tapi bila orang ingat 5 waktu solat ni, 5:50 dah solat 5 waktu hari solat pertama. Sedangkan kita ada jarak waktu. Kan? Jadi bila kita diberi penerangan-penerangan macam tu, jadi di situlah mulanya istiqomah. Dan kalau bila kata istiqomah ni berpanjangan lah. Sehingga akhir kita punya usia kita. Masya kan. Allah. Baik. Terima kasih Ustaz Abdul Ghani. Saya kira memang banyak sangat pengajaran yang sangat menarik. Saya kira sebenarnya empat fasa tu, iaitu ada fasa penentangan, fasa ragu, fasa pencarian dan juga istiqamah. Cuma yang saya suka tadi maknanya peranan kecil, maknanya seorang pelanggan teksi itu tadi, tetapi dia boleh approach dan sampaikan. Saya kira ini satu pengalaman yang sangat menarik. Cuma kita nak masuk kepada perbincangan seterusnya mengenai tentang bagaimana respon keluarga dan sebagainya. Tapi sebelum tu mungkin kita baca satu ayat dahulu daripada surah Munafikun ini, halaman yang ke-555, ayat yang ke-8. Boleh Ustaz Tarmizi? Boleh, insyaAllah. Terima kasih Al-Fatihah Prof. Madia Doktor, dan juga bahagia Abang Abdul Ghani kita, Fadil, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kita nak menjengah ayat yang ke-8, halaman 555 surah Al-Munafiqun. Jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaquluna la'in raja'na ilal madinati layukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sadaqallahul Azim.
Sadaqallahul Azim. Baik, dalam ayat yang ke-8 ini sebenarnya berlaku dialog antara dua tokoh ataupun dua orang yang terkemuka yang mungkin kita kenal, iaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, yang mana beliau adalah orang yang tidak suka kepada Islam. Sedangkan anak beliau adalah Abdullah bin Salul, Ubay bin Salul. Ini adalah orang yang suka kepada Islam ataupun memeluk Islam. Jadi ini ada soalan yang ringkas saja Ustaz, sebab kita ada sedikit masa saja lagi baik. Nak tanya tentang bagaimana maknanya reaksi. Kalau kita tengok ayat ini, ada ayah suka, ada anak yang peluk Islam, ada anak yang tak peluk Islam. Jadi apa pandangan ataupun apa pengalaman Brother Abdul Ghani sendiri? Okey. Kalau kata bila kita sentuh bab keluarga, ialah kita perlu jaga kedua-duanya, ibu bapa kita, mereka yang membesarkan kita. Bila kata memeluk Islam ini, kita meninggalkan apa yang diheritage oleh mereka pada diri kita. Satu benda yang berat jugalah, satu keputusan yang perlu dibuat dengan segera. Dan bila memandangkan Islam itu satu keputusan yang benar dan tepat yang saya perlu buat, saya tidak ada pilihan lah. Antara Allah, Tuhan yang menciptakan aku, dan antara keluarga yang bukan azali daripada aku. Jadi saya kena buat satu keputusan. Saya ambil keputusan, saya memeluk agama Islam secara diam-diam dulu. Kata tak apalah, kan, tawakal je, kita peluk Islam dulu, belakang ceritalah. Dan bila dah peluk Islam, dah pergi belajar. Masa belajar tu pun orang tak tahu. Saya pergi diam-diam. Saya kata dah kerja tempat lain apa semua kan. Saya pergi belajar di Kedah dan kemudiannya saya balik-balik tu, perkara pertama saya nak buat tu, saya nak beritahu lah dengan bapak saya. Sebabnya ialah qadar Allah juga, bila sampai situ dapat jodoh juga. Masya-Allah. Saya orang Sarawak. Yang datang dari Sarawak. Sarawak jauh. Dia duduk belajar di situ. Allah ada rezekikan saya untuk dapat wanita. Dan balik-balik tu saya nak beritahu lah tentang benda ni dengan isteri saya, dengan bapak saya tu. Maksudnya saya dah masuk Islam, saya yalah, at least kita nak beritahu someone kan, supaya dah boleh bocorkan rasa kat rumah. Tak bolehlah kita terus berdepan dengan semua kan, kena tembak tu. Jadi beritahu bapak saya, saya sempat beritahu bapak saya. Bapak saya pun macam dia sedih sikit lah. So dia kata tak apalah, apa yang you buat tu keputusan you lah. Dan saya pun diam lah. Saya tengok lama, dalam tak sampai seminggu tu, bapak saya pula meninggal lepas beritahu tu. Dan saya pun pergi balik rumah macam biasa. Lepas tu rasa tak ada benda yang meletup lah. Cuma saya yang terpaksa yang meletupkan lah. Maksudnya ada benda-benda yang perlu saya uruskan ketika kematian tu. Yang mana saya rasa mungkin boleh sambung lah selepas ni tentang urusan-urusan tu. Baik, terima kasih Brother Abdul Ghani. InsyaAllah, Masya Allah. Sebenarnya banyak lagi tuan-puan yang kita akan kongsikan bersama dengan Brother Abdul Ghani kita. Kita rehat dahulu seketika untuk kita beri laluan kepada perkara-perkara yang lain. Kita InsyaAllah kita akan berjumpa lagi selepas daripada ini. Baca, faham dan amal. InsyaAllah. Iman mutiara. Allah, iman adalah mutiara. Subhanallah, iman tak dapat diwarisi, iman tak dapat dibeli. Ianya adalah anugerah yang istimewa daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita rasa sangat istimewa kita dapat bersama dengan Fadhil Ustaz Abdul Ghani, tempat abang Ghani kita, yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada agama fitrah, agama Islam. Subhanallah, seperti mana kata Prof di awal tadi, kita cemburu sebenarnya. Betul. Ha, kita cemburu kerana beliau mendapat anugerah ini, mencari, dan pastinya ada kemanisan yang Allah tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Subhanallah. Dan ya, subhanallah. Alhamdulillah. Betul. 2013 Ya, 2013. 2013, dah hampir lebih kurang ada 9 tahun. 2008 ni 9 tahun lah. 2008 ni 9 tahun. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Prof. Baik.
Baik, terima kasih Ustaz Tarmizi dan juga Ustaz Abdul Ghani kita. Ha, tukar-tukar saya, kejap Ustaz, kejap brother, minta maaf brother dan Ustaz Abdul Ghani. Baik, kita teruskan lagi sesi tadabur dan akan ada sedikit lagi sesi perkongsian dengan Ustaz Abdul Ghani kita insyaAllah. Tapi sebelum tu kita bacakan dahulu satu ayat daripada surah At-Taghabun, yang mana ayat ke-8 daripada surah At-Taghabun yang menceritakan tentang keimanan, iman yang seperti mana yang dilantunkan nasyidnya oleh Ustaz Tarmizi tadi. Silakan Ustaz, ayat ke-8 surah At-Taghabun. Terima kasih Fadil Prof. Madya Dr. Ahmad Sanusi, yang bahagia Fadil Ustaz Abdul Ghani, dan tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran yang dikasih Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Ayat yang ke-8 kita nak baca di halaman yang ke-556 surah At-Taghabun. Mari kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Dan pada ayat yang ke-8 Allah Ta'ala berfirman, oleh itu berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya serta kepada penerangan cahaya Al-Quran yang kami turunkan. Menarik, dalam ayat yang ke-8 ini Allah Ta'ala sifatkan Al-Quran itu sebagai cahaya, dan Allah Ta'ala suruh kita beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengikuti panduan Al-Quran itu sendiri. Jadi saya nak berbalik-balik kepada Ustaz Abdul Ghani kita. Kalau kita tengok tadi pengalaman Ustaz memeluk Islam, diterima ataupun ada respon daripada keluarga, kemudian nak tahu juga kalau ada pengalaman-pengalaman yang tidak dapat dilupakan sementara menerima ataupun belajar Al-Quran ataupun menerima keimanan ini, apa pengalaman yang Ustaz tak boleh lupakan? Maksudnya pengalaman yang tak boleh lupa ketika saya memeluk Islam. Betul, lah. Antara pengalaman yang saya rasa sangat-sangat saya tak boleh nak lupa, dan pengalaman yang kiranya sentiasa menjadi pembangkit iman saya tentang Islam dan kebenarannya, ia berlaku pada tahun pertama pengislaman saya. Itu ketika bulan puasa, tak salah saya. Saya masih ingat bulan puasa. Waktu itu sebelum solat zuhur, dan selepas solat zuhur, sebelum solat zuhur saya buka Quran. Saya buka Quran ni macam, yalah, dulu awal-awal tak berapa pandai lagi apa adab-adab Quran semua. Saya just buka Quran macam tu belik je, dan saya bacalah ayat Quran tanpa saya tahu apa tajuk dia, apa benda yang saya baca tu. Dan kemudiannya saya tutup. Dan saya sembahyang zuhur, lepas tu kembali pergi sembahyang zuhur. Sebelum sembahyang zuhur tu, lepas saya tutup Quran tu, saya bermimpi. Misalnya lepas baca surah tu, saya bermimpi. Mimpi seolah-olah saya dalam keadaan satu alam yang sedang kiamat. Kiamatnya macam mana? Macam mana saya nak gambarkan? Bila kita baca-baca, kita faham juga keadaan-keadaan yang Allah kalamkan. Keadaan-keadaan dunia tengah kiamat, langit terlalu dekat, dan saya ada di atas puncak sebuah bukit. Dan di bawah bukit-bukit itu semua orang-orang yang non-believers, tidak beriman pada Allah. Dan mereka kata, sebelum ini diperingatkan, dikatakan, kami tidak yakin, kami tidak percaya, tapi hari ini saya percaya, saya nampak, saya lihat. Macam mana kami nak selamatkan diri? Saya kata, tak ada jalan lagi. Saya cakap, mengucap, saya kata, 3 kali, dan saya pun tersedap. Saya bangun, saya rasa pelik sangat, kenapa mimpi macam ni kan? Apa benda ni? Dan waktu tu dah sampai waktu zuhur, dah pergi sembahyang zuhur, dan balik-balik sembahyang zuhur tu, yalah, sepanjang nak pergi solat tu pun terbayang-bayang mimpi, tak pernah mimpi macam ni, apa benda mimpi ni kan? Lepas balik sembahyang zuhur tu, saya ingat apa benda. Cuba hati saya digerakkan, pergi buka baliklah Quran. Kita nak cari jawapan, mesti kat Quran juga kan.
Allah gerakkan hati dan saya buka kan. Biasa kita baca Quran, kita kan ada penanda buku. Saya tutup buku Quran tu macam tu dan saya buka balik bahagian mana yang saya baca tu supaya saya nak tahu apa surah yang saya baca. Saya buka dan saya tengok surah yang saya baca tu surah Al-Qiyamah. Oh, subhanallah. Al-Qiyamah. Dan memang kenalah dengan mimpi yang saya dapat tu. Itu antara benda-benda mukjizat Quran. Masya-Allah. Yang Allah nampakkan pada diri saya di awal-awal pengislaman, yang saya rasa benda ni saya cuba peringatkan pada diri saya ialah kita manusia kadang-kadang up and down iman kita. Betul. Dan benda-benda macam ni adalah pemangkin iman kita. Yang selalu saya peringatkan tentang kebenaran Quran ini untuk diri saya juga, yang Allah telah sajikan di awal-awal pengislaman saya lah. Ini satu benda yang saya tak boleh nak lupa sampai sekarang. Masya-Allah. Yang ini saya kira tuan-puan yang dirahmati Allah, satu pengalaman yang sangat menarik. Bagaimana apabila dibacakan Al-Quran itu, Ustaz Abdul Ghani kita sendiri seakan-akan terbayang ataupun dimimpikan oleh Allah Ta'ala tentang kejadian kiamat, dan dia berkaitan dengan Al-Quran itu juga sendiri. Dan kalau kita tengok pada ayat yang ke-8 surah Taghabun ini, Allah Ta'ala menceritakan wan nuril ladzi anzalna, iaitu cahaya yang kami turunkan, iaitu Al-Quran yang kami turunkan dengan hidayah itu. Jadi kalau ini sedikitlah perkongsian, pertanyaan sedikit mengenai tentang apa pandangan Ustaz sendiri tentang Al-Quran, kalau kita tengok ada peranannya terhadap memberikan hidayah kepada sama ada Muslim ataupun non-Muslim, non-believer dan sebagainya. Apa pandangan Ustaz peranan Al-Quran ini sendiri memberikan hidayah kepada manusia? Sebenarnya Quran ini, dalam Quran ini ada beberapa banyak perkara yang Allah kalamkan. Antaranya perkara-perkara yang silam, yang sedang berlaku, dan perkara-perkara yang ke depan. Yang perkara-perkara ke depan ni masih lagi ramai yang tertanya-tanya apa yang benda ni dalam Quran, benda ni dalam Quran. Tapi mungkin banyak benda-benda yang sedang berlaku dan dah telah berlaku pun dulunya, awalnya sebelum berlakunya menjadi pertanyaan. Tapi bila berlaku manusia sedar, ini ada dalam Quran, dah disebut dalam Quran dulu. Cuma bila sampai waktunya saja Allah bagi manusia faham apa yang Allah kalamkan. Begitu juga bila kata macam saya pun terlibat dalam urusan apa kata kita bagi hikmat nasihat akidah. Jadi bila kata hikmat nasihat akidah ni kepada orang-orang yang macam yalah mereka terlanjur sikit, maksudnya terkeluar daripada pegangan agama Islam, kita bagi dia jinakkan hati mereka balik. Dan antara perkara-perkara yang saya selalu, mereka ni macam saya bagi saya memang dah tak ada taste of Islam anymore dalam hati mereka. Lahir sebagai Islam tapi daripada baby kecil. Masya-Allah. Tidak ada pengamalan Islam. Jadi mereka sebagai seorang yang bukan beragama Islam tapi atas nama Islam. Jadi antara perkara-perkara yang saya gunakan mukjizat Al-Quran ni, surah Al-A'raf ayat 172. Di permulaan ayat tu Allah ceritakan bagaimana keadaan Bani Adam dicipta, dan di pertengahan ayat tu Allah ceritakan bagaimana penyaksian para roh. Masya-Allah. Kan? Allah berfirman, siapa Tuhan kamu? Dan semua roh-roh di alam itu bersaksi, berikrar bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan mereka. Supaya mereka tidak menanyakan tentang tidak diberi ayat, beritahu ayat-ayat ini di akhirat kelak. Kan? Antara benda-benda yang saya beritahu benda ini, bila saya gunakan ayat ini, saya suruh baca mereka dalam bahasa mereka sendiri. Kan? Quran kan kita ada terjemahan yang berbagai-bagai. Yalah, kita faham kita diri dia, diri kita. Tapi dalam diri kita tu roh-roh ni, walaupun kita dah dengan berbagai-bagai ajaran, berbagai-bagai believing, tapi tetap dalam diri kita ni roh tu yang pernah beri penyaksian. Bila kita bagi ayat-ayat macam ni, mereka tergetar. Bagi saya ialah kita bagi bukan usul hidayah, tapi kita boleh getarkan benda ni. Bukan waktu tu, kadang-kadang dia baca, dia rasa something, dia balik rumah mungkin lupa, mungkin this thing will awaken back. Dia akan membangun balik ingatan itu waktu-waktu yang tiba. Jadi bagi saya, banyak benda yang dalam Quran, antaranya lagi perkara-perkara sains yang diceritakan dalam Quran. Benda ni ialah kita kata contoh, kita kata satu benda yang Allah nak jadikan mukjizatnya Al-Quran ini untuk yang memilih Rasul kita, Nabi Muhammad SAW sebagai ummi, supaya tidak timbul soal jawab, soal tanya. Quran ni boleh je Nabi buat kan? Itu benda yang mukjizat juga bagi saya tu. Dan keduanya,
banyak benda perkara-perkara sains yang diceritakan dalam Quran yang mengiktiraf sains, bukan sains tu yang mengiktiraf Quran. Quran yang mengiktiraf sains. Perkara-perkara yang berlaku dalam perut ibu janin 1400 tahun yang lepas, kalau kajian-kajian sains menggunakan teknologi-teknologi yang hebat ni pun dalam 200 tahun, 150 tahun lah, kita bagilah 200 tahun untuk diorang sains ni. Orang pakai alat-alat yang teknologi untuk membuktikan perkara-perkara ini. Tapi dalam Quran 1400 tahun yang lebih dah diceritakan secara detail. Subhanallah. Tak ada teknologi, tak ada benda. Macam mana boleh ceritakan? Dah banyak benda lah. Antaranya pertemuan dua laut, bagaimana kematian Fir'aun, dan macam-macam perkara-perkara sains yang masih dalam persoalan sains tapi dah terjawab dalam Quran. Subhanallah. Kan? Ini benda-benda yang mungkin boleh kita kaitkan dalam membuktikan kemujizatan Al-Quran. Masya-Allah, masya-Allah. Saya kira tuan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, sekurang-kurangnya ada tiga perkara yang kita lihat daripada perkongsian saudara ataupun Ustaz Abdul Ghani kita mengenai tentang peranan Al-Quran itu dari perspektif beliau sendiri. Yang pertama, bagaimana personal experience dia, pengalaman peribadi beliau membacakan Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan hidayah ataupun mimpi yang melihatkan kepada apa yang pengajaran daripada apa yang dibaca daripada Suratul Qiyamah. Yang keduanya, bagaimana beliau berkongsi mengenai tentang roh tu tadi. Betul juga, kalau kita mungkin kita tak yakin dan sebagainya, tetapi Allah Ta'ala dah cerita dalam Al-Quran, roh ini telah bersaksi, bala syahidna, kami telah bersaksi dah perkara yang telah ditunjukkan ataupun diperintahkan oleh Allah Ta'ala pada alam roh. Dan yang ketiganya, yang agak menarik juga pada zaman moden ini, iaitu zaman sains ini, yang mana ada penyaksian-penyaksian yang boleh diberikan sebagai panduan bagi mereka yang mungkin baru untuk mempelajari Islam tentang beberapa peristiwa yang disebutkan dalam Al-Quran, tentang kematian Fir'aun, tentang Marajal Bahrain Yaltaqiyan, tentang bertemunya dua laut tetapi mereka tak bertemu dan sebagainya. Begitu juga dengan perkembangan janin, ya, satu perkara yang luar biasa juga yang dikongsikan oleh Ustaz Abdul Ghani kita tentang peranan Al-Quran yang sangat menarik yang diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai cahaya seperti yang disebutkan dalam surah At-Taghabun ini. Dan seterusnya kita pergi kepada halaman yang seterusnya, halaman ke 557. Mari tuan-puan sama-sama kita tadabbur sedikit ayat yang ke-11, betul Ustaz Tarmizi, ayat ke-11 daripada surah At-Taghabun mengenai tentang apa yang akan kita bincangkan selepas ini, insya-Allah. Silakan Ustaz Tarmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Prof, juga bahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Mungkin selepas ini kita nak tahu juga kali Ustaz nak kongsikan kita antara surah favorite. Jagi. Saya baca dulu, nanti mungkin boleh kongsikan kami lah. Mungkin ada surah ataupun ayat yang memang menjadi, kita kata apa, ayat yang sangat-sangat disukai lah oleh apa nama ni, Ustaz Abdul Ghani. Kita baca dulu ayat yang ke-11 di halaman 557 surah At-Taghabun. Jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asab min musibatin illa biiznillah wa man وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Barakallahu alazim. Tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah, dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku dan dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Perhatikan tuan-puan, dalam ayat
yang ke-11 daripada surah Taghabun ini, Allah Ta'ala menceritakan tentang kesusahan yang menimpa kita. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Tiba-tiba dengan kesusahan tu Allah Ta'ala kaitkan, wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang ditimpa kesusahan tetapi dia teguh beriman kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan membuka, memberikan petunjuk kepada dalam jiwanya ataupun hatinya, diberikan hidayah. Jadi di sini Ustaz Abdul Ghani, ya, saya nak tarik sikit tentang bagaimana setelah melalui pengalaman, mungkin ada kesusahan, mungkin ada kesenangan, tetapi kita diteguhkan dan kemudian kita mungkin menerima hidayah daripada Allah Ta'ala. Pengalaman Ustaz sendiri dalam kesusahan-kesusahan ini, terutamanya dalam pengalaman mengajar ataupun mendidik para sahabat, mu'alaf yang lain, apa pengalaman yang menarik ataupun kesusahan ataupun apa-apa cabaran yang boleh dikongsikan dengan kami, insyaAllah? Antaranya pertama, perkara pertama yang saya nampak ya, bila kita terlibat secara langsung mendidik para mu'alaf ni, ya, ialah bila kita nak buat sesuatu ni, kita selalu mengharapkan satu keputusan yang cepat. Kan? Biasalah itu fitrah manusia, kan? Nak buat sesuatu, nak dapat keputusan cepat. Tapi bila mendidik mu'alaf ni, dalam mu'alaf ni kita faham mereka ni adalah manusia yang terdedah dengan dunia baru. Mereka dulu daripada satu benda yang lain kepada satu benda yang lain. Mereka mula dengan zero dan manusia ni berbagai-bagai ragam. Betul. Ya. Macam mana kita nak mendidik? Ada manusia yang cepat faham. Betul. Ada manusia yang average. Ada manusia memang kita susah nak bagi dia faham. Susah dia nak tangkap. Ya, macam mana nak pendekatan kita pada mereka, kan? Jadi berperingkat-peringkat. Jadi peringkat-peringkatnya ialah kita kena beri kefahaman akidah dulu pada mereka. Masya-Allah. Kan? Akidah. Kefahaman akidah, dan slowly daripada situ kita kena strongkan akidah, seperti mana Quran diturunkan 13 tahun di Mekah untuk menguatkan akidah. Jadi start daripada akidah. Bagi dah strong sikit akidah tu, dan kita bagi masuk sikit bab-bab fiqah. Dan tauhid tu perlu diutamakan terus, diselit-selit. Itu bendanya. Akidah dan paling utama. Betul. Antara benda yang saya nampak ialah dalam kita kadang-kadang kita nak mengharapkan satu keputusan yang cepat, tak? At least kita mengajar ni ada benda-benda yang mereka tangkap. Itu yang paling penting. Itu yang saya rasa perlu kita sebagai pendidik ini, kita kena faham manusia ni berbagai-bagai ragam dan tak semestinya semua orang boleh faham apa yang kita ajar ni secepat mungkin. Masing-masing dengan keadaan diri mereka. Jadi cuma apa yang kita, tanggungjawab kita sebagai pendidik ni adalah menggunakan berbagai-bagai uslub, berbagai-bagai kaedah. Ada yang suka diajar dengan cara yang biasa. Macam saya mengajar di kampung orang asal, kalau mengajar macam kita selalu ceramah dan sebagainya, mereka kurang. Jadi kita kena ada kaedah lain, fun-fun, kan? Gelak-gelak dan sebagainya. Tapi gelak-gelak tak adalah sepanjang waktu. Ada waktu-waktu yang perlu diselitkan dengan gelak-gelak dan sebagainya. Betul, untuk memberi kegembiraan mereka. Sambil-sambil gembira, gelak-gelak, ada benda input masuk. Itu cara mereka dapat input. Dan itu pelbagai-pelbagai kaedah lah. Bagi saya sebagai guru, saya rasa satu benda yang sangat-sangat besar lah Allah bagi kemuliaan di sini. Antara perkara yang, tiga perkara yang kita dapat kelebihan selepas kita mati. Betul. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan juga doa anak yang soleh. Saya dapat peluang yang kedua. Masya Allah. Itulah dia perkongsian daripada Ustaz Abdul Ghani. Allah Ta'ala berikan kelebihan kepada Ustaz Abdul Ghani. Saya kira ini ada satu soalan terakhir saja, ringkas saja, soalan tambahan daripada Ustaz Tarmizi tadi. Kalau Ustaz Abdul Ghani baca Quran, apa yang favorite, yang mana yang mungkin Ustaz Abdul Ghani suka ke? Saya rasa antara ayat Quran yang paling favorite daripada awal pengislaman saya sehinggalah ke ini, saya rasa surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Masya-Allah. Surah Al-Ikhlas ini sangat-sangat mudah dibaca. Sangat mudah, dan dia punya input dia sangat besar. Masya-Allah. Untuk Allah sendiri menjelaskan sifat dia. Tuhan itu perlu ada dalam macam mana Tuhan itu sebenarnya. Allah jelaskan dengan 4 ayat dengan cara yang paling mudah. Kan? Ini satu benda yang saya gunakan untuk membangkitkan iman saya sendiri daripada awal. Sehingga kini pun saya melazimi surah Al-Ikhlas. Banyak fadilah-fadilah di sebalik surah Al-Ikhlas. Yang saya rasa untuk para sahabat mu'alaf pun boleh beramal juga dengan surah Al-Ikhlas ini untuk meningkatkan iman, untuk memahami
hakikat sebenar Tuhannya. Baik Ustaz, kita kesuntukan masa ni, saya kira banyak pengajaran menarik yang boleh kita perolehi dalam sesi perbincangan kita pada hari ini. Dan bagi memberkati pengajian kita, mudah-mudahan banyak pengajaran dan tadabbur yang boleh kita perolehi. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita semua dan membimbing kita ke jalan yang benar. Mari sama-sama kita baca doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita. Silakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن ويا رحيم Ampunilah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ampunilah dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin, muslimat, mu'minin dan mu'minati birahmatik, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, jadikan iman kami iman yang senantiasa subur, mengelilingi kehidupan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman wa Ya Rahim, kadang-kadang iman kami menaik, kadang-kadang iman kami menurun, Ya Allah. Itulah kelemahan kami sebagai hamba-Mu, Ya Allah. Namun kami tidak pernah putus asa memohon kepada-Mu, Ya Allah, agar dikurniakan petunjuk dan hidayah-Mu buat kami sepanjang kehidupan kami, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Perkongsian kita dalam sesi ulang kaji pada saat ini, moga-moga Allah Subhanahu wa taala kurniakan manfaat, rahmat, keberkatan, dan pastinya moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus membangkitkan iman dalam kehidupan kita, insya-Allah taala. Mari kita sama-sama bergabung, kita suburkan iman kita antaranya dengan kita sama-sama bersama dalam tabung gerakan Al-Quran, wakaf dan juga infak untuk ummah. Kita senantiasa menyuburkan kesinambungan melahirkan generasi Al-Quran. Jadi My Quran Time pada hari ini ingin mengucapkan jazakumullah khairan jazak, jutaan terima kasih khususnya kepada tetamu kita, bahagia Al-Fadhil Ustaz Abdul Ghani yang berkunjung. Saya kira dan kita harapkan Prof, inilah bukan yang terakhir. Betul. Bahkan akan datang lagi selepas ini berkongsi dengan kami, membangkitkan semangat dan juga iman, motivasi kepada kami semua, insya-Allah. Terima kasih juga kepada Al-Fadhil Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi yang tak lekang dengan senyuman manisnya. Moga-moga dapat terus berkongsi ilmu dengan kami dan juga Prof dan juga Ustaz. Kita nak ucap terima kasih juga pada penonton semua yang terus bersama dengan My Quran Time. Sekadar itu dahulu, My Quran Time, baca, faham dan amal. Jangan lupa malam ini ulangan dan juga pagi besok My Quran Time. Di hati kita, baca, faham dan amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.